Unit Pelaksana atau UP Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara berkomitmen meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM tahun 2022. Komitmen itu ditunjukkan melalui keterbukaan informasi publik, inovasi pelayanan, kemudahan perizinan dan investasi, hingga tidak adanya pungutan liar di luar ketentuan retribusi resmi. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara Lamho Tambunan membenarkan keikutsertaan UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara dalam nominasi zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 yang merupakan ajang penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Keikutsertaan tahun ini merupakan kali kedua setelah tahun sebelumnya kandas dalam proses penilaian. Pertama, kami berterima kasih kepada Biro ORB Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta karena tahun kedua kami diikutsertakan kembali. Kami optimis dengan adanya beragam dukungan dari Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, stakeholder atau pemangku kepentingan hingga masyarakat. Kata Lamhot saat ditemui di kantor unit pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin 4 Juli 2022. Tim Liputan Kominfo TV Jakarta Utara melaporkan.